antara dua lautan kepada yang hak. Assalamualaikum kawan-kawan. Saya Nur Iris Arisa dari 3 Antolik. Ingin berkongsi cerita tentang perjuangan anak-anak Palestin yang dijajah oleh Zionis Laknatullah sejak tahun 1947. Umur Nona Kahwi Palestin, mereka telah menerima kedatangan pelarian bangsa Yahudi bermula pada tahun 1947. Atas dasar perikemanusiaan yang tinggi, namun kepercayaan itu telah dibalas dengan pengkhianatan oleh bangsa yang telah berkali-kali disebutkan dalam Al-Quran. Bangsa yang sering mengundang kemurkaan Allah, itulah bangsa Yahudi. Kini, menjelang 75 tahun, pendudukan bangsa Zionis tersebut, anak-anak Palestin dipijak-pijak di bumi sendiri. Entah berapa ribu kali kami diserang, dibom, dihalau, dijajah di tanah sendiri kerana rancangan jahat orang-orang kafir laknatullah. Hari ini tiada lagi ahli keluarga, tiada lagi sanak saudara, tiada lagi hukum untuk kami berlindung, tiada air bersih, tiada makanan untuk kami mengisi perut lapar ini. Tapi demi Allah, bersaksilah bahawa kami tetap akan perjuangkan agama suci ini. Andai kami syahid, maka itu lebih baik bagi kami. Maka menjadi kewajiban untuk umat Islam membantu dan menyertai kami dalam memperjuangkan kesucian bumi ini. Bantulah kami dengan apa yang kawan-kawan mampu. Kawan-kawan, bantulah kami dengan doa-doa kalian. Semoga kami terus istiqamah dalam perjuangan ini. Semoga suatu hari nanti, Daulah Islamiyah akan tertegak kembali di bumi suci ini, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.